si Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini guys, di sini ada Benten lagi ya. I don't know ini namanya apa, kupu-kupu guys. Ini adalah alien kupu-kupu yang sangat menyeramkan. Oh, bagaimana kekuatan kupu-kupu ini? Apakah dia bisa ngapain dia? Kayak apa kekuatannya kupu-kupu ya? Aneh banget ya. Alien kupu-kupu nih bagaimana ini sejarahnya nih? Oke, kita lihat bagaimana emotnya ini. Kekuatannya seperti oh. Oh my. Oke. Okay. Oh, berbahaya di situ guys. Ada Boboiboy Halilintar. Oh, itu mangsaku. Kenapa kau mencoba mengalahkan aku? Hah, mati kau. Oke, okay, beku dia guys. Wah, beku semua, ndak semua sih ada yang dikalahin sama Boboiboy Halilintar ya. Tapi intinya nih es kekuatannya bisa membekukan orang ya, bisa bikin frozen gitu membeku dan keren banget tentu saja karena kita lagi. Tapi ini harus aku akuin, skin Benten kali ini lumayan keren lah ya. Ya, keren. Oke, kita finish, mantap. Dan ya dapat crown guys, pakai skin kupu-kupu kita. Aneh banget. Berubah menjadi alien ya. Alien itu sangat menyeramkan dan punya kekuatan yang aneh-aneh. Jadi ya, let's go. Kita akan ngapain yang random-random aja ya pokoknya. Oke, berubah guys. Oh. Oh, ada animasinya guys. Wow. Wow, 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 wow. Kita akan membakar hanguskan mereka semua. Oh. Kena bola api dia guys, mati dia. Oke, di depan sini masih ada Slenderman, kita bantai juga Slenderman ini ya. Nanti tunggu di depan, rasakan. Oke, mati dia. Eh, mantap. Kita akan coba lagi guys. Oke, dia berubah guys. Oh, apa itu? Oh, oh es. Wow. Wah, ini kekuatannya S10. Nggak tahu ini apa ini, guys. Kita coba. Oh, oh. Apa itu, guys? Oh, ini efeknya. Loh. Oh, kayaknya itu efek dari serangan tadi ya. Enten gitu. Bisa berubah 10, bahkan bisa lebih sekarang. Tapi untuk sekarang, ya, ini aja, guys. Dua aja udah cukup ya. Karena durasinya juga pribadi. Oh, dia mulai mengeluarkan jam Benten. Oh. Oh. Oh, apa itu? Loh. Oh, spider. Spider monkey, guys. Aku tahu ini. Oh, dia berubah menjadi spider monkey. Oh my god. Apa? Seperti Spider-Man. Oke. Okay. Oh. Oh. Oh my god, ternyata bener guys, dia bisa mengeluarkan, oh my god, akan jaring laba-laba. Set, oh my god, keren, keren, keren. Dia terjaring dan sudah tidak akan bisa lepas lagi, walaupun tidak mati itu ya. Jadi dia, apalagi ini musuh satu ini aja nih. Oke, kita coba serang. Ah, nah itu baru mati guys. Jadi kalau dikasih, kita saksikan bersama-sama. Oh. Venom guys, ada Venom di games. Oh, ternyata kita akan menghadapi Venom guys. Finish dan yeah, kita berhasil mendapatkan crown menggunakan skin spider guys. Aneh banget ada Venom di sini ya. Kita kan bukan Spider-Man, ini Spider Monkey nih. Eh, salah orang kau. Kenapa ada Venom di sini? Sepertinya dia tersesat guys. Salah ini. Oh, dia mau menghajar kita tapi tidak kena everybody. Oke, dia. Oh, no. Tidak. Oh, dia mulai mengamuk, guys. Kita akan mengeluarkan kekuatan kita untuk menghajarnya. Rasakan. Oke, tendangan tackle. Oh, no. Tidak kena. Tidak mempan. Oh, bisa. Oh, Spider Monkey punya kekuatan lain ternyata selain serangan apa itu namanya? Jaring-jaring, ternyata dia juga bisa mengeluarkan kekuatan yang overpower ya. Oke, kita sudah mengalahkan semuanya. Saatnya kita ke garis finish sebelum datang lagi monster-monster alien yang lainnya. Oke, cepat-cepat. Di mana mobil hantu itu berada?
itu adalah mobil pan berhantu Upin Ipin yang menyanyikan lagu Balik Kampung yang sangat viral pada saat itu ya di TikTok. Jadi enggak menyangka sekali aku ternyata ada guys, ada di game Stumble guys. Itu dia lagu Balik Kampung. Oh my god, oh my god. Oh iya dia kan mobil ya, baru ingat aku dia bukan kereta guys, wajar dia jalan. Oh my god, itu dia hantu Upin Ipin di atasnya guys. Itu. Ini asli sih, serem sih ini, harus kuakuin ini serem sih. Wow, wow, sangat creepy banget ini. Mulai terdengar lagi. Mulai terdengar lagi, kita langsung sini sini sini. Oh my. Tapi kita santai dulu enggak sih? Oke, belum ada tanda-tanda dia keluar. Santai dulu guys. Slow aja kita ya. Kalau bisa nih tangan masuk kantong kita nih. Oke. Tidak terdengar apapun. Apapun itu namanya, pokoknya yang itulah ya. Oh my god, dia semakin dekat, kita akan pakai ini guys. Oh my god, ini keren banget. Wah, keren banget guys. Oh, dia tidak bisa mengejar lagi juga ini skateboardnya ya. Nyala-nyala, hanya membercandai kita. Apakah dia sedang mengetes kita tadi? Dia menembuskan semuanya loh, seperti hantu beneran guys. Semua rintangan dia tembus. Kita ke garis finish ya, tanpa basa-basi, sangat menyeramkan sekali. Ini adalah episode Stumble guys yang sangat menyeramkan sih ini. Yang pulang kampung guys, jadi ada keluarga pulang kampung dan mengalami kecelakaan, dan dia menyetel lagu Pulang Kampung Upin Ipin, makanya itu yang bikin Ipin, seperti itulah asal usulnya. Oke, kita naik ke sini dulu. Oh, kita bisa naik ke sini tuh. Baik, di ujung sana guys, di ujung sana. Oh, ada dia. Oh my god, oh my god, oh my god. Cepat, 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 cepat. Tidak, tidak. Semoga saja tidak terkena kita. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Apakah sempat, apakah sempat? Oh my god, sempat guys. Kita berhasil. Lihat di sini, lagi-lagi aku akan menggunakan skin rahasia mobil hantu ambulan yang mana di atasnya ada pocong dan juga kuntilanak yang menggambarkan kita akan memakan semua peserta di sini. Let's go, let's tabrak. Mati kalian, mati kalian, jadi jenazah semuanya ya. Oke, kita sudah membasmi beberapa, kita tabrak lagi nih. Oke, mantap. Kita tabrak lagi di sini. Set 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 set. Lagunya pun menyeramkan ya. Lagunya Purestayo muncul di hadapan kita dan kita akan membasminya, guys. Let's go, kita tabrak. Macam-macam. Lagi. Segitu aja kuatanmu, Tayo. Lemah sekali bus Tayo ini ya. Terlalu cupu. Maju 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 maju. Langsung aja kita ke garis speed. Oh my god, bus Tayo berubah juga, kita berubah juga. Oke, ini dia guys, perubahan pertarungan ambulan lawan bus Tayo. Dia tidak punya hantu macam kita ya. Ini macam-macam nih hantu Tayo ini. Oke. Apa kau? Macam-macam kau Tayo. Oke, ini pertarungan Transformer Tayo melawan Transformer Ambulan. Kita lihat siapa yang akan menang, guys. Kita mengeluarkan aura negatif dari hantu-hantu kita, tapi tidak mempan. Oke. Oh, berbahaya, guys. Berbahaya itu serangan tadi itu. Oke, santuy dulu. Aduh, tidak kena, tidak kena. Oke, slow, 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 slow. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kita akan menggunakan kekuatan overpower aja ya. Kita langsung guys, kita akan terbang dari atas. Oh, dia duluan dong. Oh no 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 no. Oh. Oh. Oh no no no. Wah, ini nih enggak bisa dibiarin nih guys. Kita keluarkan lagi aura negatif untuk membuka jarak, dan saatnya kita keluarkan serangan pamungkas. Kita akan melompat setinggi-tingginya guys. Aduh. Oke. Tenang. Ini serangan terakhirku guys. Oke, ini dia. Dan
kita mendapatkan skin Upin Ipin ya. Tapi ini kita tidak mau aku pakai skin Upin Ipin yang biasa kayak gini. By the way, ini dapat dari yang map rahasia tadi ya, yang kita kabur dari hantu ban mobil Upin Ipin, makanya dikasih ini. Tapi aku pengen eksperimen dulu. Kita akan kasih racun ini ke Upin dan Ipin, dan kita lihat bagaimana guys. Kita modifikasi lagi. Oh my god, serem banget. Serem banget, gila. What? Upin Ipin berubah menjadi sangat menyeramkan dengan mata yang sangat banyak setelah kita kasih racun, guys. Oh my god, kita kasih racun lagi sekali. Kita kasih racun lagi sekali. Yuk, 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 bisa yuk. Sekali lagi, guys. Oke, ini dia racun kedua. Dan Lundra. What? Dapat mobil dong. Kita dapat mobil hantu Upin Ipin, guys. Mobil pan berhantu Upin Ipin. Kita dapat skinnya loh. Ini yang ngejar kita tadi nih. Wah, ini seru sih, kita pakai ya. Kita coba pakai di map Pipot Push dan kita lihat bagaimana, guys. Bagaimana kita menggunakan mobil ini di map Pipot Push, gimana ceritanya? Kita coba ya. Oke, guys. Keren banget ya, pakai mobil, yang lain jalan kaki, ini Upin Ipin pakai mobil hantu lagi. Oke, kita tabrak. Oh my god, dilindas kayak gitu ya. Oh, oke, ternyata dilindas, guys. Oh my god, pakai mobil dong. Kita di map Pipot Push pakai mobil hantu. Gimana naiknya nih? Kita tabrak dulu ini. Oke. Oh, ada efek itunya juga ya. Oh, kita naiknya pakai ini ya. Sabar, kayak naik lift ini. Oh, bisa lompat, guys. Mobilnya bisa lompat. Upin Ipin balik kampung. Kayak gitu lagunya ya. Oke, kita sudah mau. Dan kita langsung saja ke garis finish. Tayo, GG sekali. Oh my god, Bestayo tadi berubah menjadi robot, guys. Ada tangan dan kaki dan punya pedang juga. Kita berubah juga, dan ini dia, guys. Ini dia perubahan kita. Oke, Transformer Upin Ipin, mobil pan berhantu melawan Bestayo. Oke. Oh, sama-sama pakai senjata kita. Macam-macam kau, ha? Macam-macam kau ini. Oke, ini pertarungan antar Transformer Bes. Aneh banget ya. Ya, namanya juga game ya. Oke. Tidak mempan serangan kita, guys. Kita akan mengalahkan dia menggunakan ini aja ya. Oke, maju kau. Aduh, ndak kena dong. Oke, kayaknya aku akan mengeluarkan serangan terkuatku ya. Jadi aku akan menyerang dia dengan ketinggian maksimal. Oh, dia nyerang aku duluan. Oh no. No. Oh my god. Oh. Wah, ini berbahaya nih, guys. Darahku semakin menipis nih, kalau kena lagi bisa mati nih aku nih. Kayaknya kita harus menyerang. Oh. Waduh, darahku. Oh my god. Wah, ini semakin berbahaya. Apakah kita akan kalah? Tidak mungkin, kita bantai dari serangan terkuat kita. Dan Oke, berubah dulu. Ih, dapat huluk versi alien, guys. Huluk Oh, banyak pesertanya rupanya. Kita dapat huluk merah alien bertangan 4, guys. Sisa sama sekali. Bagaimana dengan tangan kita yang 4 ini, guys? Ada 4 tangan loh kita loh. Siapa lagi? Mati kalian. Siapa lagi? Cemas kau deh. Cemas. Kita bantai. Oke. Boboiboy halilintarnya KO. Ultraman, karena kemarin aku sudah dapat skin Ultraman alien. Jadi bisa. Oke, kita akan melawan Ultraman Chainsaw Man menggunakan Ultraman Benten. Dia pakai chainsaw yang berwarna merah. GG enggak tuh? Sabar. Isi tenaga dulu. Oke, kita akan mencoba semaksimal mungkin mengalahkan Ultraman Chainsaw Man walaupun dia kuat ya. Apa itu? Jurus apa itu, guys? Kok bisa ngeluarin kayak gitu dia? Curang banget itu dia tuh. Oke, kita akan kita pakai senjata ini aja, guys. Senjata yang di tangannya itu aja ya. Oke, santai.
tidak kena. Kita akan mencoba menyerang dia menggunakan kekuatan power pull ya. Kali ini kita akan membantai Ultraman Chainsaw Man walaupun dia kuat sih. Oke, akhirnya kena juga. Sekali lagi. Lanjut lagi. Aduh, belum. Oh, lagi-lagi jurus itu sudah tidak mempan dipakai lagi gitu loh. Oke, ini dia guys. Saatnya pembantaian besar-besaran. Dia pikir dia aja yang bisa ngeluarin jurus-jurus ya. Oke, kita akan bantai dia dengan satu kali serangan lagi guys. Kita tendang dulu kali. Kita langsung tebas. Matikah dia? Oke, mati guys. Jadi kali ini kita akan pakai lagi dan ya kita lihat nanti kita akan berubah menjadi apa. Aku nggak tahu sih nanti atau Bobo Boy Demon, I don't know namanya apa. Pokoknya ini adalah Bobo Boy Iblis ya. Jadi kekuatannya adalah kegelapan dan aku akan berubah dulu guys. Ini kuat ya, jadi aku harus berubah dulu. Oke, kita lihat akan berubah menjadi apa. Alien pocong guys, ini alien pocong ya. Nggak tahu sih aku namanya sih, ngasal aja ya. Oke, kita akan langsung serang membabi buta ya. Dan rasakan. Nggak kena guys. Wah, nggak kena guys. Nggak kena-kena juga. Sulit mengendalikannya ternyata ya. Aku akan berubah menjadi raksasa. Ini alien raksasa guys. Oh my god. Emang muat ya. Kayaknya ini versi mininya deh. Kalau di stumble guys, kayaknya nggak segede ini deh. Oh, ada tanduknya juga. Oh, lumayan gede guys. Walaupun seharusnya lebih gede ya. Cuman karena ini di atas tripod push, jadi kalau kegedean malah nggak seru gitu. Nggak kepenuhan nanti ya. Ini pas sudah ini. Oke, kita coba menghajar dia. Ayo. Kamu kira kamu saja yang bisa memanggil naga. Ini aku berubah jadi alien raksasa nih. Seimbang nih kita, ukuran kita nih. Lebih gede aku sedikit bahkan, oke? Oke guys, aku sudah membantai. Mati semuanya guys, naga-naganya KO. Oke, saatnya kita bantai si... Kuat banget, gila. Berubah lagi guys, kita berubah lagi menjadi alien black hole. Oke, kita berubah lagi ya. Good. Masuk dimensi kah dia ini? Apa itu? Jurus apa itu? Oh my god, mati guys. Tidak ada apa-apanya Bobo Boy ya dibandingkan dengan Ben 10 yang bisa berubah menjadi alien. Oh, GG sekali nih. Udah meninggal ya, jadi dia menjadi pocong atau kuntilanak gitu ya. Jadi ini kayak gitu guys ceritanya. Jadi ini adalah hantu mobil ambulan pocong dan kuntilanak ya. Kita namain panjang banget dah. Yang pasti ini sangat kuat sekali pocong dan si kunti ini, walaupun kuntinya warna hitam sih. Ini lagunya agak serem juga nih. Nah aja nih kayaknya nih ya, biar makin serem aja nih. Oke, di sini ada si apa ini, Slendy Bob ya. Halo Slendy Bob, apakah kamu ingin dimakan juga? Oke, santuy aja guys, slow ya. Nah di sini kita makan aja deh ini deh, nanti bakal berbahaya nih soalnya nih. Nggak bisa kemakan guys. Bisa nggak? Sebenarnya mobil ambulan ya, tapi kan mobil ambulan ini pengangkut jenazah sering ya. Ayo kita. Mengapain kau? Langsung meninggoy dia guys. Ini nggak bisa guys, itu nggak bisa dilawan ya. Jadi besar Alaska ini nggak bisa dilawan. Kita langsung ke garis finish. Langsung. Oh my god, untung banget selamat kita ya. Ini sangat berbahaya guys. Hampir saja kita dimakan si cacing besar Alaska. Kalau dimakan kita, let's go. Berubah boy. Oke guys. Alien apa ini? Benten ini berubah apa ini? Apa ini guys? Capung ini bisa terbang rupanya, dan dia terbangnya lain animasi, ini gambar doang ini.
Belum. Kita akan bantai lagi. Oke. Makin deras hujannya guys di luar. Aku tidak tahu apakah tembus suaranya sampai sini atau tidak. Semoga saja baik-baik saja ya. Ini aku set, lompat, set, mantap. Ini aku nggak tahu ini apa ya. Pokoknya di setiap episode dia berbeda-beda guys. Nggak tahu juga ini perubahannya dari form, I don't know. Kita cari tahu saja. Oh my god, Upin Ipin balik kampung guys. Dengan kaki laba-laba loh itu. What happened? Oh itu dia. Aduh nggak kena lagi. Aduh kita serang, rasakan. Oh my god. Oke, kalau itu maunya kita pakai ini, pakai solar guys. Upin Ipin balik kampung, kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan solar kita. Rasakan. Aduh nggak kena pula. Kenapa tidak kena guys? Oke, dia maju lagi. Kita serang. Aduh cepet banget gerakannya, gila. Wah ini monsternya terlalu overpower ini guys. Dia sudah upgrade ya. Kita akan menggunakan kekuatan Frozen untuk menghentikan pergerakannya. Baru kita serang guys. Kita lihat apakah cara ini berhasil. Ini dia 3, 2, 1. Nice. Mantap jiwa guys. Kita berhasil membekukan Upin Ipin. Oh my god, Upin Ipin matanya banyak banget, gila. Oke ini dia Upin Ipin. Monster mobil Upin Ipin balik kampung guys. Ada kaki laba-labanya juga dong. Gila ini berevolusi dia ini. Wow, kita basmi guys. Kita basmi ya. Kita akan menghancurkannya. Rasakan. Mati kau. Thank you.
animasi atau kartun ya. Jadi kartun masa kecil aku sering banget nonton ini waktu bocil-bocil. Mungkin coba dulu menggunakan kekuatan alien. Let's go, Bento. Keren, 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 keren. Oke, saatnya kita bertarung melawan Ultraman Belial. Keren banget, gila. Oke, berhati-hati Ultraman Benten. Kita, aku nggak tahu ini namanya apa, guys. Aku sebut saja Ultraman Benten ya. Oke, saatnya kita mengeluarkan kekuatan. Oh, dia menyerang kita, guys, menggunakan kekuatan lava dari yang keluar dari mulutnya itu. Tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Ultraman Benten. Aduh, tidak kena kah? Oke. Oh, tidak semudah itu dong. Oke, kita serang. Aku akan memperlihatkan bagaimana kekuatan Ultraman Benten yang sesungguhnya. Kau akan kapok, wahai Ultraman Belial Monster Naga. Panjang banget namanya ya. Oke. Lagi. Sekali lagi. Oh, tar, tahan dulu. Kelihatan dia sudah mau menyerang itu ya. Oke, guys, mari kita akhiri pertarungan ini dengan satu kali serangan lagi, guys. Ini dia, guys, kekuatan penuh Ultraman Benten. Mati dia, mati. Langsung KO, guys. Tidak seperti biasa, ini menjadi surprise kekuatan-kekuatan dari Al. 1, 2, 3, 4, 5. Kok enggak ada perubahannya nih kita nih? Biasanya Bentennya berubah ini, guys. Dan rasakan Mamam tuh. Basmi yang ini juga ya, pribadi. Rasakan. Oke, mati juga. Serangan apa, guys? Warna hijau ini serangan apa ini? Saling serang nanti di sana saja ya. Kita hindarin dulu ini. Dan dari Benten alien warna hitam putih hijau ini dengan kekuatannya yang aku tidak tahu kekuatan apa itu, tapi tampaknya overpower juga itu ya. Kita ke garis finish. Singkat banget ya. Hari ini terlalu singkat ini pertandingannya ini. Nanti akan aku tambahin lagi kayaknya yang lain ya. Ya, jadi aku akan menggunakan beberapa skin Bobo Boy. Tapi kita ya diperlihatkan Bobo Boy yang biasa begini. Tapi aku akan bawa 3 ya, ada Bobo Boy A. Jadi ya, I don't know. Oke, saatnya kita ke garis finish. 3, 2, 1, tera! Crown, jadi saatnya kita beralih ke game stable, guys, versi Rudy WEPA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin rahasia yang aku punya. Ini adalah skin apa ya aku sebutnya ya. Ini sebenarnya mobil pan berhantu Upin Ipin ya. Jadi itu ada Upin Ipin di atas dengan wajah monsternya, dan ini mobilnya mobil pan berhantu, cuman dia punya kaki dan tangan, guys, seperti itu kolosal titan apapun itu. What just happened, guys? Tiba-tiba muncul TP Man, guys. Ini bukan Tita. Oh, udah kena. Kocak juga ya, kocak. Ya, oke, kita berubah. Pertarungan TP Man melawan Upin Ipin. Let's go. Aneh banget ya Upin Ipin ya. Maju, guys. Kita akan melakukan pembantaian besar-besaran di sini. Upin Ipin melawan TP Man. Tidak kena juga serangan kita. Oke. Kena, guys. Mantap, guys. Tertebas itu 3 kali loh itu. Nggak mati loh dia, kuat juga dia. Oh, bisa ini kita kalahin ini, guys. Bisa ini ya, Titan TP Man dikalahkan oleh Upin Ipin. Hantu Upin Ipin, let's go. Kita serangan Super Upin Ipin. Nice. Mati kah dia? Seharusnya mati sih itu, nggak mungkin bisa bertahan sih. Itu kuat banget serangannya, guys. Oke, mati. Oke, guys, ternyata sangat kuat sekali Transformer dari mobil pan berhantu Upin Ipin. Dan sebenarnya ini skin biasa sih. Ini adalah skin apa namanya, Thomas ya, Thomas X gitu. Aku keingetnya Coco Charles ya, tapi ini Thomas X. Yang mana ini sama seperti Coco Charles, dia adalah kereta yang punya kaki laba-laba gitu ya. Cuman bedanya ini kayak robot gitu. Dan oke, ini dia, guys, kita pakai skin
Coco Charles lagi. Aku keinget Coco Charles mulu ya. Aku lebih suka sebenarnya Coco Charles gitu. Thomas, oke. Okay. Kalau Coco Charles dia bisa memakan ya, karena dia mulutnya lebar. Ini nggak ada ini guys. Ini kayak raw banget ini. Kalau Coco Charles itu kakinya aja laba-laba beneran gitu ya. Jadi kayak percam. Ada tiga, kita bantai tiga-tiganya. Oke, kerocok sini kita saksikan bersama. Oh, tilanak dan pocong aja ini kita tabrak aja ini kita adu. Macam-macam. Aku langsung saya. Oh my God, Epri juga. Oh, ini dia guys. Ini akan menjadi pertarungan robot Thomas melawan robot hantu ambulan kuntilanak dan pocong kita bantan. Mamang tuh. Oke. Kita diserang, tenang. Oke, tahan. Nice. Itu aura negatif yang dia keluarkan ya. Karena dia hantu, guys. Oke. Kita serang guys, kita harus membasmi semua hantu yang ada di dunia ini, termasuk ini ya, mobil ambulan hantu ini juga harus kita bantai pokoknya. Oke. Dan sekali lagi. Ngeri juga ya. Ngeri juga Thomas ini kalau jadi robot macam ini, sangat mengerikan ternyata dia guys. Oke. Kita akan serang. Ada gituannya juga dong si Thomas, gokil. Oke. Dia maju guys, kita bantai. Mati kau. Oh, mati beneran. Let's go, kita lihat dia berubah jadi apa. Oh. Apa ini guys? Oh, Venom kah ini? Oh, apa ini? Nggak tahu ini Venom ini. Jangan-jangan dia mirip Venom guys, warna hitam gitu baru kayak menyelimutin seluruh tubuh si Bentennya ya. Oh my God. Wap, kita akan coba. Oh. Loh, bisa terbang kah? Oh, bisa terbang, GG banget. Loh, oh my God. Jurus apa ini guys? Ini benten kegelapan ini ya, benten hantu ini. Berapa ndak tahu juga. Ini hancur semua guys, gila banget ini. No, namanya apa? Alien X, I don't know.